Hey, halo, apa kabar? Hari ini saya akan mempreview tentang multimedia pembelajaran materi tataran dan gelombang. Okay. Langsung menuju ke menu utama. Di sini menu utama berisi tentang petunjuk, pendahuluan, materi, kemudian evaluasi, referensi, dan profil. Oke, kita masuk ke petunjuk. Oke. Ada tiga musik yang bisa kita gunakan. Musik 1, musik 2, dan musik 3. Oke, dan kita pastikan saja musiknya. Ya. Di tampilan menu utama, bisa kita lihat petunjuknya. Kemudian, kita bisa kembali ke home atau ke pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi tentang standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator, serta peta konsep. Nah, di sini ada peta konsep tentang materi yang akan dibahas ya. Oke. Setelah masuk ke pendahuluan, kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Ya, materi dibagi menjadi dua, yaitu getaran dan gelombang. Bisa juga dilihat melalui daftar isi. Ya, ada beberapa judul atau subjudul yang bisa kita tuju. Ya, oke, kita masuk ke getaran dulu. Pada getaran bisa kita lanjut. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, saya matikan musiknya. Oke, lanjut. Play. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, kita play. Ya, play. Kemudian ada praktikum ya, bisa kita mulai. Kemudian kita gerakkan ya. Bisa diisi pada kolom. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Oke. Lanjut. Kemudian ada contoh soal. Kemudian ada kunci jawaban. Oke, lanjut. Ada sebuah contoh soal lagi, ada pertanyaan dan ada jawaban. Kemudian ada rangkuman. Oke, lanjut masuk ke latihan soal. Saya pilih A, saya pilih B, saya pilih C, saya pilih D, saya pilih A. Oke. Kemudian masuk ke materi berikutnya, yaitu gelombang. Lanjut. Lanjut. Ya, materi tentang pengertian gelombang. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Berisi tentang video. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Bisa di scroll. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tentang pengertian tentang panjang gelombang pada gelombang transversal ya, penjelasannya. Oke, lanjut.
animasi. Oke. Ya. Lanjut. Oke. Kita play. Ya. Tentang periode. Lanjut. Kita play lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Cepat rambut lomba. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Video tentang gelombang tsunami ya. Oke, lanjut. Rangkuman selesai. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Ya. Kita tes. Oke. Saya pilih A, B, C, D, C, B, A, B, C, D ya. Oke. Ini hasil evaluasinya, kemudian ada referensi. Kemudian ada profil. Ya. Kemudian ada kalkulator kalau seandainya kita mau menghitung. Ya, tutup. Kemudian ada konversi. Misalkan di sini saya masukkan angka 25, saya pilih dari kilometer menjadi di sini kilometer ya, menjadi hektometer atau dekameter ya. Oke. Jadi kalau 25 angka kita masukkan pertama dari desimeter, maka ketika meter 2,5, ketika kilometer 0,0025. Oke, ketika saya menggunakan satuan massa 25 kilogram miligram. Oke. Atau 25 dalam waktu ya. Satuan waktu besar waktu ya, 25 jam itu 1500 menit 90.000 detik. Ketika 25 detik maka kebalikannya ya. Oke. Kemudian ada indeks. Oke, sekian contoh multimedia tentang materi getaran dan gelombang. Terima kasih.